bersyukur alhamdulillah sekali teman-teman kesempatan kali ini jadi kesempatan untuk bisa ketemu sama semuanya, pastinya masih di kawasan dari kota Bandung. Dan kali ini itu berada di salah satu tempat yang sangat spesial kepada teman-teman. Tempatnya berada di Temple Split atau dalam bahasa kampungnya adalah Miukai. Dari Jujur dan dari Cotur. Dan di sini sangat meramai sekali teman-teman. Ada apa sih? Ada Yeti ya teman-teman, atau Yeman Kaisi, yaitu adalah pasar malam di sini. Dan banyak sekali kulineran kulineran yang ada di sini, pastinya kalau bikin penasaran. Temple Street. Nah, Temple Street dalam bahasa Kantonisnya adalah Miukai, yang berada di Jordan ini sangatlah recommended banget ya teman-teman. Apa lagi setelah kita setelah Hong Kong ada yang namanya adalah pasar malam atau Yesi ya teman-teman. Seperti ini kita bakal masuk ada apa aja di sini ya. Dan ini sangat khas banget ya teman-teman. Jadi recommended banget. Apa aja? Ini adalah makanan-makanan dari kuno ya. Hong di sini kita bisa lihat kayak awal. Dan untuk teman-teman yang ingin banget pergi ke sini sangat simpel banget. Gak kodok orang. Teman-teman bisa langsung dari Jordan MRA A langsung belok ke kanan lurus sampai ketemu di sini. Ini ngauto ya di sini. Dan untuk rute itu nanti bisa kasih ke teman-teman semuanya di deskripsi. Dan ini merupakan salah satu yang khas ya. Kebanyakan di sini adalah khas karena makanan dan dari Hong Kong ya teman-teman. Ada ngaulam, ngaumin, terus ada juga makan-makanan di Nepal juga di sini. Nepal Indonesian makanan Nepal restoran. Dan ada juga yang mirip ini seperti ini dengan sambal pepper. Pepper ya. Terus ada juga di sek-sek seperti ini. Dan pastinya untuk teman-teman yang ini ya, yang suka kulineran bisa dicoba banget. Ini ada juga babu fast food halal ya. Indonesia. Apa kabar? Baik. Apakah? Belum. Belum. Dan di sini ada juga jus buah serta ini ya. Jadi seperti ini teman-teman. Masih banyak juga ini ya, ini Temple Street. Kalau di sini ini adalah pasar malam yang barunya. Tapi kalau di sana itu sudah lama, nanti kita bisa langsung tengok ke sana juga. Ini cuman kita bisa lihat untuk yang ada di sini juga. Oh ini udah berdiri banget. Dan dikabarkan kalau di ini ngawang berkuan 50 standar ya kalau untuk akan ada mau yuk cuk setengah tahun di sini, jadi 6 bulan di sini. Ada juga ini Chinese pizza original golden crust, Chinese pizza cheese, ham ya itu, goreng gorengan, pan fried pork buns, gorengan, dan bermacam gorengan di sini ya. Di sini lagi yang suka gorengan pasti dikondisikan dong. Ada juga Wagyu ya, kini Cino Express Lamb itu makanan dari Jepang khas ya. Di sini harga standar standar Victorian era dan kalau pakai Victorian era ada juga makanan khas dari Tukisan Coffee bisa. Dan di sini kita bisa lihat untuk makanan khas di Hong Kong, jadi permen-permen, cara
sistem ini dan gimana? Kita sampai di sini ya teman-teman. Tapi kalau kita jalan lagi lurus dari sini, ini adalah tempat yang sangat khas banget teman-teman. Ih, kenapa lampunya belum nyala-nyala ya? Ini tempat yang khas banget, Temple Street, dan Windu baru kali ini juga kesini dan baru tahu juga ternyata Temple Street atau Miyuka ini adalah panjang sekali teman-teman. Ini di kawasan terdepan ini termasuk tempat yang baru ya, baru 3 bulan apa ya, tapi dia bakal di sini untuk 6 bulan ya, seperti itu. Tapi untuk yang untuk kita lihat di depan nanti, kita akan lihat pasar-pasar tradisional yang ada di Jordan ini, yang tepatnya berada di Miyuka atau Temple Street ini ya teman-teman, seperti apa gitu ya. Dan khas di sini ada gendera-gendera ini. Ada gendera-gendera Cina sama Hong Kong teman, di paparan sini ini cantik sekali, jadi menambah kekhasan ya. Pasar ini dibuka di sore hari, tadi Windu jalan siang itu belum ada, dan ini ada jual khas banget dari Hong Kong. Dan bisa dikatakan kalau di tempat-tempat Hong Kong sekitarnya itu memang ada pasar tradisional yang mungkin seperti di Bangkok ya, ada juga pasar turis ya di Bangkok, di Samsipu juga ada, terus di Wan Chai juga ada. Jadi kita yang kurang tahu seperti itu, nggak tahu ya, ternyata memang banyak sekali tempat-tempatnya selain yang kita lihat di tempat-tempat mall gede terus yang buat mewah. Di sini ini pasar merupakan tradisional pas kini ya. Jadi memang bisa ditawar kalau di sini, tapi jangan terlalu. Ada juga pernak-pernik souvenir di Hong Kong ini keren ya, 103. Terus baju-baju koper ini mirip banget dari pasar Hong Kong, juga pasar terus mainan. Ada juga tas ini, shawl, kaki, tas. Terus ada juga ketinggian. Kalau di sini keren banget ini, batu-batu ini dia dan penampakan kecil mungil untuk si kecil ini. Nah ini untuk dipasang di ini tempelan kulkas ya. Kita masih ada loh, bukan hanya di ini aja, tapi masih ada. Kita coba lihat sepanjang jalan ini ada apa aja gitu ya. Ya. Yeah. Ada di sini juga menjual baju ya, kebanyakan dari sini. Ini apik banget. Wow, 780 ini keren. Sekarang untuk ambil video di jam 4:15 ya, tapi belum buka semua mungkin. Kalau malam mungkin tambah lebih ramai dan komplit lagi ya teman-teman. Jadi belum pada buka semua. Ini unik sekali, ramai banget juga. Nah, ini yang pakaian seperti ini. Dan teman-teman untuk yang bekerja di sekitaran Jordan boleh banget tuh, nggak usah harus pergi di jauh tempat Samsipu dan lain. Di sini itu ini juga bisa banget, rekom banget ya. Dan Miyuka ini ternyata panjang teman-teman, panjang dari sini dari sana sampai ujung sana. Ini semua ada Temple Street Miyuka dan khas dengan bendera-bendera yang digantungin ya, Cina sama Hong Kong. Ini keren banget dan khas banget. Kalau kita lihat ya, ada ini gitu. Berarti dia berada di Jordan dan tempatnya di Miyuka atau Temple Street gitu. Kita lihat ke depan, sampai ke depan ya. Ini ya, suasana di sekitaran pinggir-pinggir seperti ini ya, di sini. Rumah susun di sini yang terlihat kuno ya. Tradis banget gitu, tradis banget, tradisional banget.
juga magnet yang buat oleh-oleh juga seperti ini. Tapi belum buka semua ya. Ya kita tahu lah, paham gambaran aja sekiranya seperti itu. Banyak untuk teman-teman yang mau balik ke Indonesia ataupun beli souvenir gitu, bisa banget tuh. Selain kita ke pasar turis di Mokok, di sini juga bisa banget. Ini alat-alat dari ngonten ya, alat-alat pelaku tripod dan lain-lain. So, kan? Akhirnya kita sampai di sini, di Taipei. Ini juga unik nih, tumbukan-tumbukan kuno seperti ini ya. Dan kita bisa lihat, wow, membenang sekali ya. Wah, ternyata panjang sekali ya teman-teman, rekom banget. Kita bisa lihat ya, kita bakal lihat sampai di akhirnya ya, apa aja ada di tas-tas di sini ya. Ada baju-baju tradisional ini, bagus banget itu di sini. Yang hijau. Nah, kan itu seperti ini. Lanjut yuk. Ini adalah kayu ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk pada teman-teman penek-penek gitu. Kacamata. Boneka. Seru ya. Oke. Akhirnya kita hampir sampai di ujungnya. Korek ini guys. Oke teman-teman, nah seperti ini ya gambaran dari Temple Milka, Temple Street yang ada di Jordan. Ini sangat semangat sekali ya teman-teman. Pastinya semoga laris manis dan tetap masih menjaga suasana yang ada di Milka ini. Keren ya? Temple Street.